Kembali lagi dengan saya Rifir Rajat. So di video kali ini gua mau ngelanjutin lagi bermain game Hill Climb Racing 2 coy, dan di sini kita akan mencoba motor cross guys ya, dan gue baru beli kemarin cuy, dan kita akan mencoba motor crossnya guys ya di tempat yang agak banyak gelombang gitu cuy. Nah ini mountain. Oke, di sini gua udah buka yang ini cuy, tinggal beli aja. Nah ini udah levelnya lumayan tinggi juga, dan di sini gue pakai magneto lagi. Apa ini cuy, wheel boss dan heavy weight supaya agar bisa memberatkan gitu cuy, supaya seimbang ya objeknya guys, karena sangat sensitif banget sih motor cross ini guys ya. Oke, tanpa bacot lagi langsung kita coba ke gamenya guys, let's go. Oke, kita udah ada di gamenya guys, kita coba ya. Wih, nah itu gue udah main ya, gue lupa sih sampai mana nih. Dan motor cross ini cocok banget di tempat yang bergelombang seperti ini guys. Bergelombang apa ya, banyak sekali ya gini guys ya, tapi kalau soal kecepatan sih kurang ya. Tuh gawat sih, wis mundur lagi santai. Oke, kalau gak pakai wheel pemberat itu pasti kacau sih, kita seimbang aja guys. Oke, tapi lumayan kencang karena motornya udah di upgrade tinggi juga. Oke, tapi kalau jalan gelombang seperti ini cocok juga sih, terutama ban belakangnya itu sih udah dimodif khusus kan guys, jadi kalian mendarat itu kacau, jadi kalian mendarat itu sedikit terbantu gitu pakai ban belakang guys ya. Betul guys, udah terhambat gitu. Oke, okay. Santai. Tadi kalah mulu tuh. Tadi kita agak fokus ya. Santai. Oke. Tadi kita agak fokus sih, jadi udah kalah di depan, guys. Santai. Oke, aman. Nah, oke. Santai. Kepalanya tinggi banget sih kalau pakai motor cross, jadi rawan kejedot kepalanya. Oke, kita ambil fuelnya di sini. Wih, aduh gak nyampe tuh. Wih, jangan sampai ke mundur lagi, malas gue tuh. Oke, tapi lumayan sih tempat gelombang seperti ini, lumayan deh. Wih, dan belakangnya itu udah di sama khusus gitu sih. Set, kita ambil dulu boot santuy. Oke, kita maju lagi guys, kita lihat sampai berapa meter. Kalah lagi cowok. Oh, kita ganti tempat lagi guys. Tempat ini, yo let's go. Ntar gue fokus dulu di sini, gue banyak ngomong karena fokus di jalanan terlebih dahulu sih. Oke, ini tempatnya lumayan enak, saya tadi banyak banget gurinjal-gurinjalnya. Di sini lumayan enak sih. Oke, mantap banget sih di sini. Oke, sampai aduh gak nyampe jauh. Oke, lumayan. Kalau mobilnya itu sih, kalau soal kecepatan sih lumayan deh. Kalah mulu sih. Aduh, gak fokus guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Seperti itu review motor crossnya guys. Nanti kalau ada kendaraan yang unik-unik lagi kita akan review cuy. Oke. Jika kalian suka jangan lupa like and
Terus recap dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya, guys. Okay, see you next video. Bye-bye.